bisa cegah penyebaran virus COVID-19 ke dalam lapas Banjoi, kunjungan bagi warga binaan dihilangkan. Selain itu, pihak lapas pun memperketat pemeriksaan kesehatan petugas. Selama masa pandemi, kunjungan bagi warga binaan lapas Banjoi dihilangkan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19. Selain itu, pemeriksaan kesehatan petugas diperketat karena dikhawatirkan terjadi penularan dari petugas. Petugas yang masuk diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun. Menurut Kepala Lapas Banjoi, Tri Saptono, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 selama masa pandemi, kunjungan terhadap warga binaan dihilangkan. Selain itu, pengecekan kesehatan petugas lebih diperketat karena penyebaran melalui petugas dianggap lebih rentan. Alhamdulillah selama ini terkait dengan pandemi COVID-19, kita terapkan betul SOP COVID dan informasi perkembangan terakhir, ya masih belum ada, alhamdulillah. Memang ada kemarin satu petugas, tapi itu cuti nikah dan itu sudah diisolasi. Dan kemarin juga kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan sudah dilakukan swab, dilakukan tes swab kepada semua petugas. Petugas terus memberikan himbauan kepada warga binaan untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.